Bila penyelam tu toleh, Zack nampak dalam topeng scuba dia tu, muka dia macam daging repuk yang terendam dalam air dalam tempoh yang lama. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni aku ada satu cerita yang sangat menarik yang aku nak share dengan korang. Mesti korang jarang dengarkan tentang kisah-kisah seram ataupun kisah-kisah misteri tentang pengalaman seorang penyelam. Selalunya kita biasa dengar tentang pengalaman misteri seorang driver bus, driver lori, kisah seram doktor ataupun nurse dan juga kisah seorang guide ataupun pengawal keselamatan. So semua cerita tadi kita dah macam biasa dengar kan, macam okay kalau cerita guide mesti kau pernah kena ganggu dengan kakak perempuan ke, nampak apa bungkus ke kan, dekat sekolah-sekolah ataupun dekat bangunan-bangunan tempat yang diorang kerja. Nak dengar tentang pengalaman misteri yang dialami oleh seorang penyelam ni macam agak rare sikit. So hari ni, aku nak share pengalaman seram ataupun pengalaman misteri yang dialami oleh seorang penyelam. Tentang kisah-kisah misteri yang pernah terjadi dekat dia. Dan cerita dia agak meremang juga sebenarnya. So without wasting any time, let's get started. Kisah ni terjadi dekat seorang penyelam yang berasal daripada United States. Dia ni mempunyai pengalaman menyelam selama 20 tahun lebih. So memang ada banyaklah pengalaman-pengalaman ataupun kejadian-kejadian semasa dia ni menyelam dekat laut maupun dekat sungai. Untuk memudahkan cerita, aku akan gelarkan dia ni sebagai Zack. Zack ni dia bekerja dekat sebuah company yang buat kerja-kerja penyelaman untuk tujuan komersial ataupun untuk tujuan ketenteraan juga. So mostly kerja dia ni memang sangat-sangat mencabar sebabnya dia ni selalu terlibat dengan aktiviti penyelaman. Especially macam kes-kes besar. Contohnya macam ada kes letupan dalam laut, kes tolong mangsa yang terkorban dalam air, contohnya macam terlibat dengan kemalangan, kapal terbang jatuh, kapal terbang terhempas ataupun kenderaan-kenderaan macam bas ke kereta yang terjatuh ke dalam laut ataupun ke dalam sungai. Zack ni juga dah buat aktiviti penyelaman ni dah beratus-ratus kali dah dan dia ni dah terbiasa jumpa macam-macam kejadian. So dalam beratus-ratus kali Zack ni buat aktiviti penyelaman, Zack juga beritahu dia pernah alami beberapa kes misteri yang agak susah untuk dia explain. So aku akan teruskan kepada beberapa story yang pernah dikongsikan oleh Zack ni. Cerita yang pertama tentang kes duit cengkerang kerajaan laut dalam. Satu hari ni, Zack telah diberi tugas untuk repair kapal yang berada dekat laut. So macam biasalah, Zack ni kena pakai suit yang lengkap untuk turun ke dalam laut. Masa tu juga, dia ada bawa beg kedap dan dalam beg dia tu, diletaklah peralatan-peralatan untuk dia repair kapal tadi. Sebenarnya, kapal besar tu tersangkut dengan puket dan sebab itulah kapal ni tak boleh nak bergerak. And then, Zack ni pun selamlah untuk ke bawah kapal tadi. Lepas dia dah siap kerja dia, dia pun naiklah ke atas balik. Masa dia buka beg dia untuk check peralatan-peralatan dia, masa ni lah Zack ni dah terjumpa bermacam-macam jenis cengkerang siput dalam beg dia. Macam-macam jenis ada. Dan ada juga tulisan hieroglif dekat atas cengkerang tadi. Kalau korang tengok dekat sini adalah tulisan hieroglif daripada Mesir. Tulisan ni dia macam tulisan yang berbentuk simbol. So masa zaman purba ataupun pada zaman kuno dulu, dia orang tak kenal lagi abjad-abjad ABC apa semua ni, dia orang tak kenal lagi. So diorang nak gambarkan sesuatu benda tu, diorang akan melukis. So diorang akan buat simbol lah. Contohnya kalau diorang nampak singa, diorang akan lukis singa. Kalau diorang nampak ikan, diorang lukislah ikan. So kalau diorang jumpa awan ke apa benda lah yang diorang jumpa, diorang akan lukis dan benda tu macam dalam bentuk simbol. Dan simbol-simbol tadi tu dikenali sebagai tulisan hieroglif. Cerita yang kedua pula, semasa Zack ni mencari Jack pejuang tentera yang terhempas ke dalam dasar laut. Zack dan kawan dia ni diberi tugas yang sangat-sangat sulit dan rahsia oleh tentera udara US. Diorang ni kena cari Jack pejuang tentera yang terhempas dekat lautan Atlantik. So dalam Jack tu ada dua orang pilot. So Zack dengan kawan dia pun selamlah ke dasar laut untuk mencari Jack yang dikatakan telah terhempas ke dalam dasar laut tadi. Diorang telah menggunakan kabel yang panjang untuk turun ke dasar laut. Dari jauh memang diorang ni dah nampak dah bangkai Jack yang terhempas tu. Apa yang peliknya, Jack tadi tu macam ada dekat satu kawasan yang agak lapang dan berpasir. Seolah-olah macam ada dekat padang pasir. Dekat sekeliling Jack tu memang tak ada apa-apa langsung, even terumbu karang. Sampai je dekat Jack tu, diorang pun check lah keadaan Jack tu dan apa yang peliknya, tak ada apa-apa kerosakan langsung dekat Jack tu. Keadaan Jack tu still perfect. Tak ada apa-apa yang pecah. Biasanya kalau Jack ni terhempas, dia akan jatuh dan pecah ataupun kadang-kadang dia akan berkecai. Tapi yang ni tak, semuanya perfect. Macam seolah-olah dia landing dengan baik. Lepas tu, mayat pilot tadi pun diorang tak jumpa. And then diorang pun pelik lah, dah cari mayat pilot diorang tu pun tak jumpa. Diorang pun naik lah ke atas. Lepas tu diorang pun report lah kes tu dekat tentera udara tadi. Kemudian tentera udara pula yang take over kes ni. Dan kes diorang pilot yang terhempas dalam laut Atlantik tu macam senyap macam tu je.
Cerita yang ketiga ni pula berkaitan dengan penyelamat misteri. Dulu ada satu kes tragedi jambatan gantung ni telah roboh. Berpuluh-puluh kenderaan yang menggunakan jambatan tu pun jatuh ke dalam sungai. Hari pertama Zack dan tim dia telah ditolong oleh pihak bomba. Masa tu air sungainya memang deras gila dan air pun keruh. So macam agak susah lah diorang penyelamat ni nak mencari mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan tadi. Zack kata dia nampak ada banyak kenderaan yang jatuh secara bertindih antara satu sama lain. First day, diorang telah berjaya keluarkan 6 orang mayat termasuk mayat dewasa dan juga mayat kanak-kanak. Tapi dikatakan mangsa yang terlibat dalam kejadian tu memang ramai gila. Esoknya, Zack tu kena selam sorang-sorang sebab kawan dia yang seorang lagi tu macam ada diberi tugas yang lain. So tak dapat nak join dia. Zack ni pun selam lah ke dalam sungai tadi dan dia mendekati sebuah bas yang agak remuk. Zack pun masuklah ke dalam bas tadi dan dia nak carilah penumpang yang ada dalam bas tu. Tapi dalam bas tu kosong, tak ada mayat. So dia terfikir maybe ikan-ikan besar ataupun buaya dah makan mayat-mayat tadi. And then dia pun carilah dekat kenderaan lain pula, iaitu dekat sebuah minivan. Dekat van ni pun tak ada orang. Lagilah dia pelik. So apa yang difikir masa tu, okay sah, memang ada ikan besar yang makan ataupun buaya yang makan mangsa-mangsa ni. Tiba-tiba dari jauh, Zack ni nampak ada seorang penyelam lain yang tolong bawa mayat ni ke daratan. So dia pun lega sikit lah sebab ada orang lain yang tolong rupanya. Jadi dia pun diesel untuk mendekati penyelam tadi. Masa tu jarak dia dengan penyelam tadi tak jauh, dalam 4 meter macam tu. Pada masa ni lah Zack ni baru perasan yang scuba yang dipakai oleh penyelam tadi tu memang dah karat. Siap ada lumut lagi. Maksudnya scuba tu memang dah lusuh, memang dah lama gila. Dan yang lagi peliknya, tak ada buih udara yang keluar daripada scuba tu. Lepas tu Zack ni cubalah untuk tarik perhatian si penyelam tadi tu untuk perasan kehadiran dia dekat situ. Tapi penyelam ni busy keluarkan mayat-mayat daripada kenderaan tu. So dia memang tak puas hatilah. Dan dia pun datang dekat dengan penyelam tadi dan dia cuik bahu si penyelam tu. Yang membuatkan Zack ni terkejut gila, bila penyelam tu toleh, Zack nampak dalam topeng scuba dia tu, muka dia macam daging repuk yang terendam dalam air dalam tempoh yang lama. Mata dia pun tak ada, melainkan ada cahaya warna merah je. Badan penyelam tu pula penuh dengan lumut-lumut dan tangan dia just tinggal tulang je guys. So apa lagi, Zack ni pun kalut lah berenang tinggalkan si penyelam tu. Masa dia tengah berenang tu, dia terdengar suara penyelam tadi dari belakang. Penyelam tu kata macam ni, "Come back here, we need to help them." Iaitu kembali ke sini, kita perlu tolong mereka. Esok tu Zack ni terus demam dan dia tak join lagi dah operasi tu. And last story misteri daripada Zack ni, masa tu dia kena turun laut sebab dia kena cari serpihan kapal dekat lautan Caribbean. So air laut dekat sini tak adalah sesejuk macam lautan Atlantik dan air dia agak jernih. Zack dengan kawan dia seorang lagi turun ke dasar laut menggunakan sangkar besi. Dan dekat atas sangkar tu macam tak ada penutup, macam dibiarkan terbuka supaya Zack dengan kawan dia boleh keluar. Kalau korang tengok dokumentari mesti korang boleh bayangkan macam mana sangkar besi tu. So selalunya orang guna sangkar besi ni untuk protect dia orang punya keselamatan lah, macam in case kalau ada jerung ke apa ke attack, at least diorang selamat dalam sangkar besi tu. Masa diorang lebih kurang 50 meter ke dalam laut, air masa tu dah nampak agak gelap sikit. So maksudnya diorang ni dah hampir ke bawah lah. Tiba-tiba sangkar diorang ni kena langgar dengan something yang besar. Apa yang diorang nampak pada masa tu, diorang nampak ada ikan gergasi yang besar bersaiz 15 meter panjang dan lebar dia 6 meter. So diorang pun bagilah isyarat dekat kapal tadi yang diorang ni sebenarnya dalam keadaan bahaya. Lepas tu ikan besar tadi ni berenang pula dekat atas top diorang punya sangkar tu. Dan pada masa ni lah diorang dapat tengok dengan jelas rupa sebenar ikan tadi. Tapi spesies ikan ni memang diorang tak pernah jumpa dekat mana-mana buku, even dekat internet sekalipun. Ikan tu macam spesies baru yang orang tak kenal lagi. Pada masa tu Zack ni kata dia nampak rupa ikan tadi tu macam ikan jerung. Kulit dia berwarna coklat gelap dan bersisik macam cengkerang. And then gigi ikan tadi tu memang banyak gila dan semuanya tajam-tajam. Kemudian ikan tu langgar lagi sangkar diorang, sampaikan diorang ni tercampak ke tepi. Kemudian Zack ni pun keluarkanlah flare kecemasan dan dia bakar ikan tadi. Lepas tu ikan tadi tu pun berenang jauh dan tinggalkan diorang tadi kat dalam sangkar. Bila keadaan dah selamat, ikan tu pun dah tak ada ancaman kat diorang, diorang pun ditarik naik ke atas. Operasi tadi diorang memang dah tak nak teruskan lagi sebab dah membahayakan keselamatan dan nyawa diorang. In case kalau ikan tu langgar sangkar diorang sekali lagi, memang sangkar diorang ni akan hancur terus. Dan kemungkinan besar diorang akan jadi makanan kepada spesies ikan yang belum diketahui jenis dia. So untuk penyelam laut ni, diorang dah terbiasa jumpa spesies yang jarang dijumpai, yang selalu dijumpai, ataupun spesies yang orang memang tak declare lagi dia tu spesies apa. Dan tu adalah antara beberapa kisah yang telah dikongsikan oleh Zack.
Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita pengalaman seram yang dialami oleh Zack ni? Memang agak misteri juga sebab susah nak kata benda tu betul-betul jadi ataupun tak. So antara cerita-cerita tadi, yang mana korang rasa macam wow, aku rasa benda ni betul-betul terjadi? So please komen di bawah. Honestly, bagi aku antara cerita yang di-share oleh Zack ni, aku rasa kan yang paling menyeramkan dan paling misteri bila ada dijumpa penyelam lain yang dah berupa macam skeleton gitu pergi menyelamatkan mangsa-mangsa. Rasa macam ash, nak jerit dalam air orang tak dengar sebab semua orang ada kat atas kan. Rasa macam scary. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah sebab tak lama lagi, cukup 300,000, aku akan buat merchandise. So stay tuned. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di IG dan juga Twitter. Link dah ada dekat description box, so just pergi klik je dekat sana. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.